Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal masyahidun al kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JDT yang dimuliakan Allah SWT, kita bertemu kembali hari Jumat yang mulia ini. Hari ini adalah hari kelima, ya Ustaz ya? Hari kelima kita melaksanakan puasa Ramadan. Pemirsa JDT yang dirahmati Allah, bersama saya telah hadir Ustaz Aulia Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Iya. Ustadz, kita hari ini akan bicarakan tentang sedekah. Sedekah memberi kepada sesama muslim, apakah dalam bentuk pangan, makan dan minum, pakaian, sandang, atau dalam bentuk uang. Memberi uang itu namanya semuanya sedekah. Dan sedekah itu sangat luas. Memberi senyum yang menyenangkan orang juga sedekah. Mencari rezeki lalu kita bawa ke rumah, sedekah. Dan yang lebih hebat lagi ya, ada pohon kita, ada buah-buahnya, dimakan oleh burung-burung juga sedekah. Luar biasa. Dan sedekah ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT kalau kita berikan di bulan Ramadan. Memberi makan orang-orang yang duafa di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka puasa, itu sedekah-sedekah yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, di samping sedekah itu ada yang lebih hebat lagi, namanya zakat. Kemudian di samping zakat ada juga yang namanya infak. Kalau zakat itu kewajiban, kewajiban karena zakat itu telah dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu rukun Islam. Buniyal Islam wa ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah. Aduh. Rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat ini wajib bagi yang mampu, orang-orang kaya yang sampai hulnya, yang sampai nisabnya. Sedangkan orang yang tidak banyak rezeki, tidak sampai hul, tidak sampai nisab, zakat itu tidak wajib. Infak, infak itu apa? Infak itu perjanjian antara yang meminta dengan yang memberikan. Itu wajib dilaksanakan, wajib didonasi karena sudah jadi utang. Misalnya begini, di munasah itu atau di masjid sudah sepakat buat marmer misalnya, keramik masjid. Kita sudah tunjuk tangan, Pak Kecili, saya 2 kotak keramik misalnya. Itu kan infak ya. Lalu tidak dipenuhi itu sudah dosa. Sudah dosa orang yang menanggung itu. Tapi infak itu harus dilunasi. Sedangkan sedekah itu yang betul-betul luar biasa, dia sunat hukumnya. Tidak ada yang melarang kita, tidak ada yang menyuruh. Itu dari hati nurani. Ingin kita berikan, walaupun dalam celeng masjid. Itu sangat besar pahalanya dengan satu alasan. Harus kita penuhi satu itu. Yaitu niat yang ikhlas. Tetapi kalau niat tidak ikhlas, riya dalam memberi sedekah,
Sedekah itu ibarat debu yang berterbangan, tidak ada pahala sama sekali. Jadi pahalanya niat itu. Pemirsa CDV yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini kita boleh tiga-tiga itu kita laksanakan, dan lebih baik di bulan Ramadan ini kita laksanakan karena dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dari 10 menjadi 700. Luar biasa pahala sedekah, pahala infak, pahala zakat di bulan suci Ramadan ini. Ada hal lain yang perlu kita pahami, nanti kita jelaskan semuanya. Misalnya sumber dari infak kita itu dari mana, sumber dari sedekah kita itu dari mana. Begitu juga zakat, sumbernya harus dari yang halal. Kalau dari yang haram itu tidak ada pahala. Memberi zakat dari uang yang haram, memberi sedekah dari uang yang haram, memberi infak dari uang yang haram, itu sama saja dengan menimbun api di dalam di dalam rumah, kemudian kita bakar rumah kita. Artinya tidak ada pahala. Orang-orang yang korupsi misalnya, orang korupsi dengan bangga misalnya mengeluarkan zakat yang cukup banyak, itu tidak ada pahala baginya. Begitu juga sedekahnya, tidak ada pahala karena uang korupsi itu orangnya itu kan koruptor ya. Jadi koruptor itu kan bahasa modern ya, bahasa agama mereka itu pencuri. Maka hukum yang diberikan oleh Allah kepada koruptor sama dengan hukum yang diberikan kepada pencuri, yakni potong tangan. Tetapi di Indonesia ini tidak berlaku hukum Islam, maka koruptor itu bebas ya, paling-paling masuk penjara, tidur dalam penjara menunggu habis waktu. Nanti setelah keluar dari penjara enggak ada juga yang membencinya, tidak ada juga sanksi dari masyarakat ya, dan tangannya selamat. Tapi kalau di Arab Saudi, seorang koruptor itu bisa hukuman mati, bisa juga dipotong tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kita ingin meminta tanggapan sedikit dari Ustaz Aulia Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Pagi yang mulia ini, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi tentang masalah sedekah. Alhamdulillah, ini sedekah ini juga salah satu contoh implementasi daripada sikap ketakwaan seorang hamba. Jadi dengan bersedekah dengan ikhlas karena Allah, ini adalah bentuk-bentuk amal-amal soleh kita. Jadi banyak hal pun yang menjadi sedekah, tak hanya berupa uang, adakala berupa senyuman. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kemudian banyak hal-hal baik keutamaan fadilah sedekah tersebut. Di antaranya dihapuskan dosa-dosa kita dan dijauhkan daripada bala, dimudahkan segala rezeki-rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di antara keutamaan-keutamaannya dalam bersedekah di jalan Allah. Ya, jadi bisa dalam bentuk sikap kita, perhatian kita,
berupa tenaga, pikiran, itu adalah sedekah. Dan sedekah juga adalah jihad. Jihad sebenarnya. Kita berjihad di jalan Allah. Misalnya kita membantu saudara-saudara kita yang seiman sakidah yang ditalimi, ini adalah bentuk jihad kepada Allah. Seperti kita bantu Palestina, ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Iya. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah. Dengan iman yang bagaimana? Iman yang benar-benar yang sesuai konsisten dalam pengamalan agama Islam. Iman yang benar-benar sungguh karena Allah. Iman yang bertauhid, muncul nur tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Iya. Dan engkau wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa keutamaan anjuran-anjuran yang Allah nantinya memberikan ganjaran yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau ada orang bertanya, bagaimana menggapai syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menjawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, afshu salamu wa at'imu ta'ama wasilul arhama wasallu wan nasu niyamu tadkhul jannata bisalam. Yaitu, engkau tebarkan salam ini dimaknai oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu tebarkan kedamaian, kasih sayang, perhatian di tengah-tengah umat kepada saudara-saudara kita. Kemudian wa at'imu ta'ama, yaitu engkau memberi makan kepada saudara-saudara kita. Wasilul arhama, engkau menghubungkan silaturahmi. Ini ukhuwah, silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Menjenguk sanak saudara kita, tetangga kita, baik yang dekat, bahkan yang jauh. Kemudian, wasallu wan nasu niyamu, yaitu solat di tengah malam ketika orang-orang tidur. Ini suatu kemuliaan. Jadi jangan dianggap sepele. Wasallu wan nasu niyamu, tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk syurga dengan penuh kedamaian. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, yaitu memberi makan, wa ta'imu ta'ama. Ini adalah bersedekah, baik dalam berupa memberi makanan, tenaga, pikiran, keuangan kepada saudara-saudara kita, yang Allah membalaskan berlipat ganda, apalagi di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan yang mulia ini. Satu kebaikan Allah balaskan dengan 10 kali lipatnya. Bayangkan, ya, ini luar biasa. Jadi luar biasanya di bulan Ramadan tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ada
ada fadilah-fadilahnya juga di bulan lainnya. Tapi luar biasa di bulan Ramadan yang kita dapatkan ini adalah suatu anugerah terindah dari Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ustaz. Pemirsa JDP, memang luar biasa kalau orang-orang yang panjang tangan di bulan Ramadan ini. Nah, panjang tangan ini majas ya. Bukan suka menampar orang ya. Kalau panjang tangan bahasa Indonesia suka menampar orang, meninju orang. Tapi panjang tangan dalam kita jauhi ya. Orang yang menderma, orang yang suka bersedekah ya. Aljuz, jadi murah hatinya. Maka kalau kita berada di beberapa masjid besar ya, itu tidak putus-putus ada sumbangan kenduri kepada orang yang berbuka puasa ya. Nah, seperti Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal, juga Masjid Raya Baitur Rahman ya. Masjid-masjid di Kuala Lumpur, Singapura, di mana-mana. Jadi umat Islam silakan datang ke masjid tanpa membawa makanan apapun waktu menjelang berbuka puasa. Lebih makanan di dalam masjid itu. Kenapa? Karena umat Islam itu mengamalkan ajaran Rasulullah. Jadi suka memberi makan kepada saudara-saudara mereka yang berpuasa. Pemirsa jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita menggalakkan sedekah karena sedekah itu dapat menyenangkan hati orang yang memberikan dan menggembirakan wajah orang-orang yang menerima sedekah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.